بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ملكا قد bertempat di Majlis Taklim Nurul Juriyah Kampung Manggis RT 03 RW 04 Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu 15 Maret 2023. Suasana hikmah pada peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 27 Rajab 1444 Hijriah tahun 2023. Peringatan Isra Miraj dihadiri langsung oleh Ketua DKM Majlis Taklim Nurul Juriyah beserta pengurus, Ketua RT 03, Ketua RW 04, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Nurul Juriyah dengan menghadirkan penceramah Al-Ustadz Syahril Siddiq dengan tema Mari kita tingkatkan amal ibadah kita dan mempererat tali silaturahmi. Perintah sholat merupakan kado spesial yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari Masjid Haram Mekah ke Masjid Aqsa Madinah yang dilanjutkan dengan perjalanan Miraj Sidratul Muntaha. Kewajiban sholat lima waktu merupakan perintah yang wajib ditunaikan seluruh kaum muslimin dalam segala kondisi, berbeda dengan syariat lainnya yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang bisa diganti dengan amalan lainnya jika tidak bisa dikerjakan. Puasa boleh diganti dengan fidyah jika berhalangan berbeda dengan sholat. Selama masih dalam keadaan bernafas, maka tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Dalam kesempatan itu, Alek Iskandar, Ketua RW 04 Kampung Manggis mengatakan, Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah antusias jemaah pengajian Majlis Taklim Nurul Juriyah sangat luar biasa. Ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus Majlis Taklim Nurul Juriyah, kepada Ketua RT dan RW, kepada para jemaah ibu-ibu pengajian, kepada para donatur yang sudah membantu dalam peringatan Isra Miraj ini, semoga segala bantuan dan amal ibadahnya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah perjalanan yang sangat jauh ditempuh dengan waktu yang sangat singkat, sampai-sampai Allah abadikan dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ya, Allah pakai kalimat lailan. Lailan, ahli tafsir itu diartikan seperkecil malam. Ada yang mengatakan 3 jam, ada yang mengatakan 1,5 jam. Yang jelas, sebelum subuh Nabi geus nepi deui ka imah. Lamun make akal ka mah sok nepi. Ulah wae ka ngomongkeun Miraj Isra teh heula eceul di Masjidil Haram. Dalam rangka silaturahmi semua ibadah keempat, yang kedua peringatan Isra Miraj Rasulullah SAW, yang ketiga adalah penutupan pengajian di wilayah RT 03, dan yang terakhir mungkin menyambut bulan suci Ramadan. Ya, semakin terjalin silaturahmi di antara semua ibu-ibu, kaum ibu terutama, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari setiap pengajar atau guru. Iya, setiap ini ada setiap alhamdulillah ya, ini sudah kompak akan kebaikan itu, dan setiap ini ada manfaat dari apa yang disampaikan oleh Pak Pencahannya. Dia mengambil hikmah dari apa yang disampaikan Pencahannya. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan kegiatan yang sangat luar biasa, karena di tiap-tiap tahun peringatan Isra Miraj di wilayah kami jarang sekali kami melaksanakan Isra Miraj secara akbar. Pada hari ini kami melaksanakan kegiatan peringatan Isra Miraj secara akbar, dan alhamdulillah kami pun dapat mengundang ustaz atau ulama dari luar. Alhamdulillah pada hari ini juga jemaahnya begitu banyak, begitu antusias untuk menghadiri peringatan Isra Miraj ini, karena memang jarang sekali kami memanggil ulama dari luar atau ustaz dari luar. Dan hari ini kami mengundang ustaz dari luar merupakan daya tarik untuk para jamaah ibu-ibu untuk hadir. Dan pada orang-orang yang telah membantu pelaksanaan peringatan ini, dan insya Allah kedepannya kami akan lebih melaksanakan peringatan ini secara akbar. Ya, seperti ini begini Pak, kalau kegiatan Isra Miraj di kami itu dilaksanakan biasanya tiap-tiap RT. Tiap-tiap RT, karena kami mempunyai 5 majlis taklim. Karena dalam satu RT itu ada 5 RT,
dan semuanya mempunyai majelis taklim. Dan hari ini kita melaksanakan di wilayah RT03, tapi kami mengundang jamaah dari majelis taklim yang ada di wilayah kami di RT04. Harapannya ya satu, kami adalah harapannya untuk selalu menjaga tali silaturahmi antara warga dan antara jamaah di tiap-tiap majelis taklim yang ada di wilayah saya, terutama di wilayah RT04 yang Manggis. Dan harapannya mudah-mudahan kita memberikan pelajaran kepada masyarakat kita untuk selalu mendukung, membantu, dan memberikan sedekah. Dari Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Herman Jampang, Palapa TV, melaporkan.